Tamara Tiasmara menyebut keluarga Yuda Arvandi tidak punya empati. Kekesalan Tamara Tiasmara itu disebabkan karena keluarga Yuda Arvandi tertawa saat sidang Dante berlangsung. Pemain FTV itu mengaku sakit hati saat melihat kelakuan keluarga Yuda Arvandi saat persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Sekarang siapa yang gak sakit hati sih? Ini kan persidangan Dante, Dante meninggal loh. Kok kalian masih bisa-bisanya ketawa dan terbahak-bahak? Adiknya sebelahnya malah gini, memberi tanda love dengan jari, ujar Tamara Tiasmara kesal. Menurutnya, aksi tersebut tidak pantas dilakukan karena seolah mengejeknya di ruang sidang. Tamara akhirnya tidak bisa menahan emosi dan sempat ribut dengan adik Yuda Arvandi sebelum akhirnya ditegur majelis hakim. Itu kan namanya becandain kita ya. Korban kok dianggapnya main-main. Ya gimana ya gak bisa nahan sih. Tadi gak enak sama hakim tapi gimana ya spontanitas sih, sambung artis 29 tahun itu. Mantan istri Anggar Dimas itu juga menyatakan keluarga Yuda Arvandi tidak memiliki empati. Bukan kurang ya, emang gak ada rasa empati, tegas Tamara. Tamara juga mengaku bingung dengan sikap keluarga Yuda yang selalu menyudutkannya. Padahal menurutnya bukti CCTV sudah jelas menunjukkan Yuda terlihat melakukan gerakan menenggelamkan Dante. Ya itu makanya aku bilang aneh. Apakah mereka tidak melihat CCTV ya? Gumam Tamara. Aku sampai sekarang bingung sih. Salah aku apa nih? Anak aku udah hilang. Anakku meninggal kalian galak mereka. Ketawa-tawa, gak punya attitude, imbuhnya. Artis kelahiran Jakarta itu merasa Yuda Arvandi harus ada di posisinya baru bisa memahami perasaannya yang kehilangan anak tercinta. Mungkin kalau posisinya dibalik beda cerita. Kan anaknya, Yuda, seumuran Dante. Kalau anaknya Yuda yang begitu mungkin mereka gak bisa kayak aku atau gimana. Harus rasain ya, tutup Tamara. Yuda Arvandi, mantan Tamara Tiasmara dijadikan terdakwa atas dugaan pembunuhan Dante. Bocah 6 tahun itu tewas karena tenggelam di kolam renang yang ada di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Yuda diduga menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali ke dalam kolam renang sedalam 1,5 meter hingga meninggal. Atas perbuatannya, Yuda dijerat pasal UU Perlindungan Anak dan Pembunuhan Berencana dengan pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 359 KUHP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.